dapat lifesteal anjir dari kalau gitu dari tadi harusnya ya. Langsung surrender usungnya kan. Namanya berskin ya, diklik berskin. Oke, lawan aggro. Waduh. Draw-nya begini ya. Ini ada unit. Oke. Where's my axe? Okay, ready. Ada heal sih, ada left heal. Waduh. Itu blocker juga sih. Gimana ya? Bingung anjir. Ini dibuang jelek. No one's the wiser. Bener ya ini, bener-bener kita butuh blocker. Ini buat si Shorten, kalau misalnya Shortennya keluar di round ini. Gimana ya? Ya udah. Bingung nih pilihannya antara Testify of Hope atau Victor. I taste purple. Yay. Oh, I've never met anyone like you. Ini aja cuma berkurang gitu loh, apa namanya? What are you? Gini yang paling bagus ya berarti.
kita bisa selamatin beneran lifestyle guys. Wah. Yes ya, lifestyle beneran ya. Akhirnya yang kita tunggu Tsukugu lah, dia enggak berani attack di sini. Begitu kita yang attack dulu aja. Lo tau tuh pasti dia bakal begitu ya. Wah mantap regeneration juga anjir. Oke, nice banget dapat mystic shot. Elusive? Ini tinggal elusive sih. Dia lagi-lagi nggak pernahnya itu ya belajar ya. Kasian aja musuhnya ketahan. Akhirnya dimulai ya. Nah, ini kok nggak ada komennya, bentar aku reload, kayaknya harusnya ada komennya. Ini ada yang udah ngechat kan, ini error nih, tunggu. Oh ternyata emang belum anjir, belum ada yang ngechat ya lo. Cuma ya diem-diem aja. Ada 78 orang yang nonton, 7 orang loh. Ada diem-diem aja. Victor, kalau dapet Victor ini lagi aja ya tantrinya. Nyari karma, wah mantep banget sih kalau udah dapet karma juga. Victor lagi guys, ya udah lah. Ternyata gue meremehkan deck ini ya. Cuma kan kemarin aku bilang ada yang kemarin tuh ada yang nyuruh pakai deck ini ya. Ternyata decknya oke juga. Banyak banget misplaynya bang. Oh ada Dream Jack kan ternyata. Ya yang gak ada misplaynya tadi pas lawan Pirate Aggro.
wah lihat aja kutukan aja akan nempel. Tidak akan nempel. Okay. Ternyata. Looks like I'm ready. Bye bye. Sama aja, ntar kita dapat 5 damage lagi ya. Into the forest. Daripada mati kena versus lagi, ini gak bawa Nopify. I know what lurks in the shadows. Aduh, tidak ada yang bisa membenarkan anjir. Ada 3 ya begituan ya, bawa 3. Tidak mungkin, kayaknya ini dulu deh nyari dulu. Dan tidak dapat ternyata. Aduh, apa yang dibuang ya? Masa karma gue dibuang sih? Bang, dekon kan bagus enggak? Belum tahu Afzan. Ini discard semua ya, 2 ya? Gue butuh unit. Butuh buat blocker aja sih. Ini juga kalau ini dia punya Velvish kita kalah sih.
kita nggak ada unit sama sekali, mati unitnya. Ini spell semua ini tuh bisa buat itu buat buat ini ya. Mati gue ngeluarin kartu ini, sumpah. Ini kalau nggak dikeluarin juga gimana gitu? Itu butuh blocker. Keluarin aja dulu deh. Itu blocker guys. Kita ngalahin Nasusnya nih, nggak ada. Gak ada unit, aduh, muncrat anjir. Ya gak ada unit anjir. Tunggu bagaimana ya? Gak ada unit ya? Baru keluar unitnya, baru keluar adik-adik. Menghadang. Mengada-ngada ya tuh. Kadang-kadang ya. Ini gak bisa, ini harus di... piu-piu paling ini kan gini ya, paling ini gini dulu. Ngurusin ini ntar lah, gampang lah. Ini sama dulu ya guys ya.
I taste purple. Yay. Bisa gak sih? Bisa sih ya, tapi tapi ini 8 mana? Oh, cukup anjir. Sumpah aku bingung. Saya harus ada deny. Kalau tadi nggak ada deny, kalah kita ya, cir. Ini butuh deny. Apa ini langsung habis? Gimana ya caranya? Vital kan dapat erosi semua itu. Iya, gue tahu gitu. Gak bisa kalau dia ada atrocity kalah. Sepanus. Gue masih play round itu. Sabar. Nah, dia kalau gini baru tetap 7 mana terus itu ya play round dengan atrocity ya. Gak bisa. Itu soalnya sekali atrocity udah kalah. Jadi tetap harus play round. Jadi sementara kita harus ngambil dunia dulu. Dia udah gak bisa terus itu nih. Gue juga mikirnya gitu tadi. Itu tidak bisa. Jangan lah.
aduh. Sambil belajar tag-nya ya. Kan dikontrol ya, harus belajar dulu ya, tapi kalau oke, tantangan lagi lawan-lawan agro. Tadi bisa lawan agro, game pertama tuh lawan agro ya. Bisa lawan agro. Paling tidaknya nanti deh. Balik lagi ya, dia kalibernya. Ini belum balik kali udah tough nih game ya, dan mau Jenny Bim sih ini yang kurang menurut gue. Ini ada Beethoven ini ya. Hello, new best friend. Aduh, kenapa dapat Barbies? Barbies terlalu bagus aja. Gue tadi bisa menang gara-gara Victor itu ya. Victor apa namanya? Victornya Lifesteal ya. Bisa mati sih kalau dia punya itu lagi apa? Kurang ya. Di sini gue harus menurunin karma sih.
gue dapetin spell-spell yang aneh-aneh yang tidak terduga. Deck Esi Surima spellnya sih, ya deck Esi Surima tuh yang ngeselin spell-spellnya Rate of Regeneration. Sekarang ya, terus ada yang bisa ngebunuh dua mana itu apa power dua power yang ke bawah ya, buat apa champ yang rendah lagi ini kayak si Victor ini ya, yang dimulai dari dua kan. Dapat life steal anjir dari kalau gitu dari tadi harusnya ya langsung surrender rusuhnya kan. Ketika Victorku mendapatkan life steal, pulang kamu dek, pulang.